Wah, ini bos. Bosnya. Bos battle nih. Beli nama dulu. Tes, pick up, loot-loot dulu. Ini peluru. Peluru. Harpun. Ini butuh 5. Ini poison, eksplosif. Butuh 3, butuh ini. Eksplosif bikin oke jadi wah ini udah batu kaca tuh sampai ngelawan dia tuh. Digelapin aja ntar kelihatan. Ya dia muncul bener. Lari deh nih. Ditabrak. Enggak deh, kira dibunuh. Wah, ngelawan dia dong nih. Waduh, lihat-lihat nggak dia? Lihat nggak? Dih, kena itunya nggak kena matanya. Dia mati diumpetin mati kalau lagi nyerang. Itu kenapa tuh jalan tuh dia nggak ngeliat gua? Musuhnya tuh random kadang-kadang. Sampai hancur nih sini, kalau sampai hancur bahaya banget. Nunggu dia pergi. Nunggu matanya keluar. Ini nggak dia.
Oke, baru ikutin. Ambil ini. Mana dia? Oke. Udah situ. Jadi situ. Injek sini lagi. Sini. Kita lihat polanya dulu. Menembak sini tadi pasti langsung menyerang sini. Nunggu dia kesana tuh. Jadi jalan pin. Nah, dia sini baru tembak. Mana matanya? Kabur. Kabur. Ngumpet sini. Tau gak dia? Wih, dia tahu. Granat dulu. Dih, lempar granatnya kena. Seru. Pak, ini supaya ini deh. Kecolek jatuh gitu. Tuh kan, gila mulut tembak dia ngereload. Dia paling gak jelas menurut crossbow nih. Apa nih? Mekanik crossbow-nya nggak jelas sebenarnya. Aduh, udah menyala-nyala dia. Tuh, jembek makan, jembek makan.
Mati nggak dia? Mati nggak? Akhirnya mati juga dia. Parah nih bos. Kebuka sendiri pintunya. Apa zombie lagi? Oh nggak deh. Gila, ini bosnya ngeri banget nih. Gila tuh random banget dia ini ya, buat gerakannya, pergerakannya tuh random. Terus kadang-kadang diserang dengan cara yang sama pun nggak bakal ini. Dan tembak listriknya barusan mesti kena pas di bagian matanya pas, baru dia ke stun. Badannya benar-benar dia tuh armor di badannya itu. Ini apa nih? Ada healing nggak? Tuh dihancurin sama dia. Gila nih. Save, save. Reload udah. Ini crossbow ini salah satu senjata yang paling gue benci benernya. Nggak jelas. Buat reload ini pada saat nembak, cuma kadang-kadang ini bisa langsung nembak, kadang-kadang enggak. Kalau udah masang up amonya itu. Gila, clear juga akhirnya ini bos. Save. Timpa yang bawah. Oke, lanjut. Kita ini sip. Next chapter. Yang banyak mati ini dikat-kat aja tuh. Gua nembak rumah tuh masih terus tuh gara-gara frame rate-nya di bawah 20. Gila nih tempatnya. Karena buset. Oke, kita di chapter 11. Keren juga. Biangnya di situ tuh. Ini ada health nih apa? Berarti kita mesti kesana, kasih lum. Rumah sakit yang pertama berarti rumah jiwa itu. Kan emang biangnya di sana. Ada bos lagi nih, masih awal. Gila tembelam. Ini kayak gini-gini nih ciri khas game Jepang banget ini.
Harusnya sih nggak ada zombie-zombian kalau lagi tempat kayak ini. Ini sniper. Kita ngelut-ngelut dulu. Dia kenapa ngeliat ke bawah? Nah, buat upgrade. Ah, itu. Ini jatuh bak maklum nih, damage-nya harus gede banget. Oke. Okay. Sudah bisa pakai nggak perlu beda. Equip. Perlu cuma 6. Oh, berarti ini 2 3 4. Oh, ini ada medic nih, pakai dulu. Gambarkan. Pertama crossbow. Nah, itu dia. Tadi siapa tuh? Kok dia lari? Tadi runtuh. Tadi harusnya udah mati dong. Tadi orang apa zombie soalnya tetap lari. Kayaknya emang jalannya kayak diarahin ini. Soalnya pintu kayak tadi jalannya tiba-tiba nutup, buka. Suara-suara nafas. Oke, itu punya medic. Medic itu kelemahannya kalau dipakai dia kayak sempet pusing dulu. Nah, itu ada suara-suara tuh. Kucing. Ih. Injek bisa nggak? Bakar deh. Tuh. Musuhnya udah pakai armor sekarang. Kayak ini nih, kayak zombie di serial itu, The Walking Dead. Tapi dalamnya kayak barangnya bagus. Tembak nih. Gak bisa diambil tapi. Sayang banget. Pasti ada jalan muter ya, naik tangga. Nggak ya? Dih, zombinya tadi diem ke paus begitu loncat situ baru jalan. Udah mati.
hemat korek tusuk ngambekin hidup lagi kan. Lagi makan-makan di sini. Di sini tadi juga ada jamnya, itu dia tuh. Nah. Ya teman yang lihat. Teman yang lihat yang tadi. Nggak teman di sini, aku nggak ngeliat. Oh, dia budek zombinya. Nah, kita dapat ini. Tadi ngambilnya dari mana itu ya? Yo, ini pintunya deh. Kunci. Siapa yang bawa kunci? Tadi dia kayak bisa manjat, nggak bisa. Nah, kita perlu shotgun. Itu ada peluru tuh di situ. Ini peluru penting banget lagi buat bos. Saya ngeliat nggak dia, kan dia lagi makan. Really, dia bisa ngeliat. Ini bakarnya biar nggak bangun. Mat buruk. Nggak mungkin bangun. Nah itu gimana cara kesana tadi tuh? Kunci mungkin ntar kesini lagi. Ini. Oh. Dih, kekunci semua. Oh, lagi red nih. Pantesan ada tangga. Ini kawat. Paling aman itu selalu tempat tinggi. Tinggal 4, cuman punya magnum. Magnum simpen aja ntar buat bos atau buat yang musuh yang susah. Buat korek. Oh, ini tadi nih buat upgrade. Nggak mungkin bangun. Tuh, kenapa bercahaya? Oh, kuncinya. Dih. 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 Waduh. Jatuh, kek. Jatuh. Wah, parah. Out of ammo. Wah.
Di belakang rame. Datang dari mana? Oh, pakai maklum. Bakar. Maklumnya parah juga sampai mental gitu. Oh, dari sini. Ada ngapain? Sampai ini bakar, Mbak, sudah mati. Ya, peluru habis. Tau-tau rame aja. Medik pak, ini pakai ini aja. Masih ada. Gila, tau-tau dapat ambus. Maklum kepake lagi. Sadis maklumnya. Mata itu dia. Itu mati gak kalau kayak gitu? Mati kayaknya, tembakan pakai sniper. Oh, ini bolong. Bakar deh. Oke. Okay. Tadi sana kayak ada sniper ammo. Ambil dulu. Nah, sini ada ammo juga. Ini ada ini juga. Udah bisa kebuka. Ada ambus lagi nih, tempatnya kelihatannya agak kelihatannya aman, tapi datang aja ambus. Ini di air. Ini enggak tahu deh. Dia ngeliatin batu. Oke. Di bawah. Ya, harusnya ke atas dulu tadi. Ada zombie apa enggak? Turun. Nah, kita harus balik ke asilum lagi, ke rumah sakit itu. Jauh ini sih lumayan, ini frame-nya udah stabil. Gue soalnya di tempatnya Raden ini rekornya di PC gue enggak nyaman frame rate-nya, gue jadi agak-agak segan buat. Ustet.